بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberi nikmat pada kita semua siang dan malam tak berhenti-henti. Syukur pada Allah. Tuan-tuan sekalian, saya dekat Kenezion ni, dekat IOI Mall Kenezion, dekat Putrajaya, cawangan Paramount Coffee House. Syukur pada Allah. Yang pertama kat Bangi, yang kedua kat Shah Alam, ni yang ketiga. Syukur ramai saya dapat jumpa tadi, banyak saya sign buku tadi daripada pagi tadi. Syukur pada Allah SWT. Ni bagi masa duduk sekejap, bercakap-cakap, berkongsi kebaikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dalam hidup, ni yang terbaru, waveform yang terbaru khas untuk hari ni. Dan ada musim-musim ni lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan pun sedap waffle ni. Ada coklat waffle. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup kita ini, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita. Kita nak Allah terima kita. Kita nak Allah sayang, kita nak Allah terima kita. Jadi macam mana supaya rezeki kita jadi berkat, jadi baik? Rezeki ni kita bukan nak jadi orang paling kaya, bukan nak jadi orang paling berharta, bukan jadi orang paling besar. Kalau lah kerja jadi raja, jadi ketua, jadi presiden, jadi menteri, kerja yang paling mulia berjaya, mesti Fir'aun paling berjaya. Sebab dia raja yang paling besar, Fir'aun raja besar. Tapi dia tak berjaya, dia gagal. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam berjaya, Allah redha. Sebab dia raja pemimpin yang takwa, yang takut pada Allah. Tapi sama juga kalau paling kaya, kalau berjaya hebat mulia tu menjadi orang kaya, mesti Korun paling berjaya kaya. Sampai sekarang orang gali bumi dapat harta, orang panggil harta Karun. Sebenarnya bukan harta Karun pun, tapi semua kata harta, orang sebut harta Korun. Sebab apa? Sebab menjadi yang paling kaya, paling banyak duit, ada harta emas, bukan berjaya, bukan mulia. Atau kalau lah yang paling berjaya, paling besar, pengaruh, hebat dan cerdik. Banyak dah orang dulu yang cerdik-cerdik, macam kaum yang buat bangunan yang canggih-canggih. Dia buat dalam batu, buat dalam gua-gua, ada laluan panas, sejuk, laluan siang, malam. Begitu cantik, hebat bangunan. Tapi mereka jadi kaum yang binasa. Kerana apa? Sebab tujuan hidup mereka salah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup kita ini, kita nak Allah sayang kita. Kita nak Allah terima kita. Irda, iman. Ustaz, macam nak ikhlaskan hati, terima bekas suami untuk bagi peluang kedua. Hati sakit tapi terfikir anak-anak. Jadi puan, kita dalam hidup, dan Allah beri peluang, Allah SWT beri peluang kepada puan, kepada kita semua dalam hidup. Kalau kita nak apa-apa, kita sembah istikharah. Pertama, sembah istikharah, minta pada Allah. Itu jawab soalan puan tadi. Kita sembah istikharah. Kita nak apa-apa, kita sembah istikharah, minta pada Allah SWT. Nak apa-apa istikharah, minta pada Allah. Yang kedua, tulis nilai baik buruk dia. Baik bersama, buruk kalau bersama, tulis kan. Kedua, ketiga, kita tawakal. Apa gerak hati puan rasa mana yang terbaik, puan bersama. Selebihnya serah pada Allah. Kalau tak jumpa jalan, kalau Allah tentukan bahagia, bahagia. Kalau Allah tentukan tak bersama, tak bersama. Jadi itu semua khair baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, honey wafer tu dah cair ustaz. Saya dah makan. Yang ni memang saya saja letak kat depan ni. Memang saya saja nak tunjuk kat tuan-puan sekalian. Ini supaya tuan-puan beritahu kawan-kawan yang lain, supaya datang ramai-ramai. Nak iklan kat TV tak ada duit, jadi iklan kat Facebook je yang percuma ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali nak rezeki berkat, bahagia, tenang. Kita nak yang berkat, bahagia, tenang. Rezeki yang buat kita semakin sayang mak ayah. Rezeki yang kita semakin buat kita semakin sayang isteri. Rezeki yang buat kita semakin tenang, bahagia. Rezeki yang membuat kita tengok anak-anak kita makin sayang. Rezeki yang membuat kita semakin sayang orang miskin, anak yatim. Rezeki yang membuat kita semakin takutkan Allah SWT. Rezeki yang membuat kita semakin takwa.
Itu rezeki yang sebenarnya. Dan rezeki ni yang buat kita tenang bahagia. Apa makna Tuhan Allah beri macam-macam pada kita? Beri duit banyak, beli rumah besar, bagi kereta hebat-hebat, tapi Allah cabut rasa bahagia, tenang daripada hati. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nashuruhu yaumal qiyamah. Nur Anira, sedap wafer tu ustaz. Ah, sedap ni puan, jemput datang. Cik Su, sedap ustaz. Iz, saya belanja tengok je lah eh. Adra Nur Sarah. Rozah Halutan Khain, memang sedap wafer ni. Boleh makan satu wafer ni. Hari ni ada promosi, hari ni je lah. 50 wafer pertama tadi RM1, tak tahu dah halal habis ke belum. Yang selebihnya kena bayar macam biasa lah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh wafer ni boleh share ramai di Rangok. Dan memang sedap lah. Memang sedap, Allah bagi sedap. Kalau makan tu kira gigit, dia dah siap potong-potong tu, bentuk-bentuk love tu, ambil sebahagian love tu, gigit makan. Nanti rasa bila gigit je, gigit dua kali je. Gigit pertama, gigit kedua. Yang kedua tu terus dia pecah dalam mulut. Pecah dalam mulut. Sedar dah penuh dah gigi dengan cucu coklat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Pertama, Safina, Faiz, Termizi, Shinona. Jadi pertama, jadi kita nak rezeki yang dalam Quran kata waman arada an zikri fa inna lahu ma'ish ma'ishatan dong. Sinona, doa ke ustaz murah rezeki. Ni kat Putrajaya. Sebelum IOI Mall Putrajaya tu, sebelum kau daripada Kajang tu kan, street tu, sebelum IOI tu nak masuk kiri, nak masuk Putrajaya, macam biasa orang pergi Putrajaya tu belok kiri. Kiri tu ada kiri lagi. Lepas masuk kiri tu, cepat masuk kiri, nampak ada bangunan tepi jalan. Kedai-kedai lain semua belum buka, tapi cantik tempat ni. Ada rumah-rumah cantik tu, tuan-puan datang. Kalau anniversary, sesuai lah tempat ni. Antara tiga paramount saya ni, InsyaAllah ini yang paling. Kalau anniversary tu memang rasa ni lah, berdating berdua-duaan lah. Simple-simple je, duduk berdua-duaan kan. Berdating dengan suami isteri, suami isteri lah yang kawan belum kahwin. Bawa mak ayah sekali, dating dengan mak ayah mertua sekali boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi dia kata barang siapa berpaling pada peringatan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan sempitkan hidup dia. Allah sempitkan hidup dia, ada semua tapi macam tak ada apa-apa. Allah boleh buat untuk memberi seseorang itu hina. Allah tak perlu turunkan orang tu daripada kerajaan kuasa dia. Untuk Allah beri seseorang hina nak mulia, Allah tak perlu naikkan satu orang jadi raja bawa dia jadi mulia. Tak. Daripada dulu kan cerita tak adil. Berapa orang dalam dunia jadi raja? Jadi berapa orang je mulia? Kalau lah yang kaya tu yang paling millionaire, billionaire, apa benda nama, yang paling mulia, mesti orang paling kaya je dalam dunia ni yang berjaya. Tapi yang lebih ramai ni, sebab tu bila saya pergi mana-mana, saya sebut ada beberapa kementerian, saya berbual dengan mereka. Saya kata contoh kementerian belia dan sukan. Jadi sekarang orang usaha sungguh-sungguh atas sukan. Siang malam usaha atas sukan. Macam orang gila untuk sukan. Tapi berapa orang je jadi pemain bola? Berapa orang je yang boleh jadi pelari paling hebat dalam dunia? Bagus, naikkan nama negara sebagainya agaknya. Jadi berapa orang je boleh bersukan jadi atlet, dapat gaji juta-juta, ratus ribu, puluh ribu, ribu-ribu. Yang lebih banyak ni belia. Jadi apa dia? Kementerian belia, sukan. Yang perlu dibangunkan manusia ni belia, jiwa dalam hati manusia. Setiap orang dalam dunia ni, kita nak jadikan dia macam sahabat Nabi SAW yang ada jiwa agama, yang ada rasa akhlak yang mulia, sehingga mana-mana mereka pergi dalam dunia, orang melihat mereka, orang teringin untuk mendapat Islam. Jadi Allah sempitkan hati dia, walaupun dia ada segala-galanya, Allah sempitkan hati dia. Bukan sebab dia kaya, tak salah kaya dan tak salah miskin, tapi salah kalau hati kita berpaling pada perintah-perintah Allah. Bila kita berpaling pada perintah Allah daripada peringatan Allah, jadi hidup kita akan jadi sempit. Masya Allah. Jadi yang pertama sekali, Suhaila, jauh, jemputlah datang kat Bangi, ada Shah Alam, ada Bangi kat dekat Bangi kat mana, hilang nak tiba-tiba. Bangi Central, kat Bangi Paramount Coffee House, Bangi Central. Boleh search kat Waze tu, type Paramount Coffee House, nanti keluar ada Bangi Central, ada Bangi, ada Shah Alam, bawah sekali tu Putrajaya. Tuan-tuan type Paramount Coffee House. Kalau type betul Paramount Coffee House kat Waze, nanti ada yang bawah sekali yang Putrajaya. Ini yang Putrajaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah yang boleh beri. Datang duduk sini sikit lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh beri bahagia atau tak bahagia, gembira atau tidak.
Jadi yang pertama sekali, Allah yang boleh beri. Itu kita kena sedar. Kalau kita sedar tu, insyaAllah. Sekarang kita terlupa. Kita ingat ada orang lain yang boleh beri kaya, senang, tenang, bahagia. Maka kita salah cari. Salah tempat tuju, salah niat. Jadi kita sibuk nak cari orang, nak tunjuk ke orang, kita bodoh orang, cari orang, kejar orang. Jadi kita sampai bila pun tak bahagia. Sebab kita sangka orang tu boleh beri bahagia. Hakikat sebenarnya, tamun, saya kat Australia ustaz, tak apa insyaAllah eh. Kat Australia pun banyak agak makan sedap-sedap tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Muna Muhammad ustaz sebagai balu, apa doa nak elak fitnah dalam cari rezeki yang diberkati. Jadi puan Muna, kita hidup untuk Allah sayang, tu pertama. Jadi mulut orang, kata-kata orang ni memang tidak berhenti. Kedua, kita menjaga diri kita menjadi mukmin dan mukminah yang baik. Kita menjadi mukminah yang baik. Kita jaga diri kita, jaga perintah Allah, jangan buat perkara yang haram. Kita jaga batasan-batasan agama. Yang ketiga, kita berusaha mencari rezeki yang halal. Selebihnya kalau orang nak cakap, tak ada masalah, sebab kita pun tak hidup untuk mereka. Dan kalau kita susah pun, dia orang tak nak tolong, dia orang pun bukan nak tolong kita, sebab dia pun manusia macam kita, berhajat, ada keluarga sendiri, takkan dia nak tolong. Jadi kita terus buat baik untuk Allah sayang. Jadi tak perlu nak risau mereka, terus buat baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, yang pertama sekali, untuk rezeki kita menjadi berkat bahagia, kita kena sedar yang beri berkat, beri bahagia, beri tenang gembira ni ialah Allah. Yang boleh beri semua ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh beri tenang, bahagia, gembira hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dari Allah, tak boleh buat apa-apa. Tak boleh beri bahagia, tak boleh bagi mulia, tak boleh bagi hina, tak boleh satukan kita, tak boleh pisahkan kita, tak ada boleh aniaya kita, zalimi kita. Selain dari Allah, tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Kalau satu orang atas kuasa, atas dengan kehebatan dia, tak boleh buat apa-apa. La ilaha illallah. Keyakinan ni kena betul dalam diri orang mukmin. Dalam perang Badar, 313 orang lawan 1000 orang. Sahabat pakai baju-baju biasa, orang kafir pakai baju besi, pedang-pedang besar. Orang Islam tak ada apa, tapi Allah beri kemenangan. Sebab hati mereka bulat kepada Allah. Keyakinan mereka, pergantungan mereka hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk bahagia, untuk rezeki jadi baik, berkat, ingat satu perkara. Jangan bergantung pada orang. Bila kita start nampak orang bergantung ke orang, datang harap, kita istighfar minta ampun. Astaghfirullahalazim, istighfar. Nampak orang kaya datang nak tolong, kita pun berbesar hati, kita pun tak tidur malam, kita pun sengih seorang-seorang. Istighfar, astaghfirullahalazim, saya mohon ampun, ya Allah, kau jaga saya dari dulu sampai sekarang. Hari-hari saya berdoa dengan kau, kita dapat rezeki bukan kerana orang tu, Allah yang bagi rezeki. Itu yang pertama. Jangan bergantung pada orang lain. Yakin pada Allah. Tak ada siapa boleh halang bahagia kita. Musuh, orang anaya ke, tak boleh. Tak ada kuasa. Tak ada siapa boleh halang apa yang patut milik kita. Satu dunia tak boleh halang apa yang patut menjadi milik kita. Apa Allah tentukan milik kita, milik kita. Apa yang bukan, bukan. Apa Allah kata milik kita, milik kita. Apa yang bukan, bukan. Ya, kita kurang rezeki bukan sebab orang buat, bukan sebab sihir. Itu semua orang buat, memang ada semua macam-macam, saya pun tak pandai. Semua tu ada. Tapi orang beriman meyakini apa sahaja terjadi pada dia datang daripada Allah kerana Allah sayang dia. Yang pertama, kita kena ada keyakinan kepada Allah. Bulat. Tak ada syak, tak ada serpih-serpih, bulat tu. Betul-betul bulat. Pengantungan yang padu, teguh, kukuh, bulat. Tanpa syak. Sikit pun tak ragu. Tak ada rasa risau. Benar-benar yakin Allah lah pemberi rezeki saya, dan Allah juga pemberi rezeki tuan-puan semua. Adra, beri rezeki Adra, pemberi rezeki, pemberi rezeki Romlah Daud. Masya Allah, Romlah Daud. Ustaz, boleh tak buka nikab nak dapat pekerjaan? Jadi puan Romlah, banyak pendapat tentang nikab ini. Jadi kalau puan kita berusaha, cubalah cari kerja yang lain. Yang kalau puan dah memang dah lama pakai nikab dengan sempurna, jadi tak perlu kita menanggalkan nikab kita untuk cari rezeki. Kita boleh cari rezeki yang tak perlu kita buka nikab kita. Banyak tempat-tempat yang masya-Allah boleh doa sembah hajat. Kenapa perlu kita korbankan identiti kita yang baik? Nikab ni identiti yang baik. Orang tengok, orang ingat akhirat. Contoh, orang tengok rasa tenang, bahagia. Isteri saya pun bernikab contohnya. Jadi tak perlu kita mengorbankan akhlak kita atau identiti yang baik untuk kerana sesuap rezeki. Kecuali memang betul-betul dah tak ada jalan rezeki, memang dah tak nampak dah. Kalau tak kerja ni memang habis matilah. So kerja, kalau perlu buka dalam masa sama, kejaga batasan-batasan agama yang lain.
sekiranya perlu begitu. Tapi kalau puan tanya, mesti saya rasa ramai juga orang teringin dapat pekerja-pekerja bernikab. Banyak tempat-tempat yang bekerja yang suka tengok orang bernikab kan. Ramai orang suka tengok orang bernikab ni. Untuk tu, jangan korbankan yang baik untuk kerana tu kalau perlu. Kalau kecuali memang tak boleh kan. Kecuali memang puan dah lama kerja kat situ, memang tak boleh pakai. Itu cerita lain lah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Puan Zainun, Lin, Rina, Masya Allah, Rina, ya Rina, nikab wajib tak? Jadi dia ada banyak pendapat Rina, ada banyak pendapat dalam, saya tak nak terangkan pendapat tu, tapi ada pendapat begini-begini, semua pendapat tu betul. Jadi berdasarkan yang tuan-puan pegang bagaimana yang terbaik. Saya sendiri sangat gembira dan bahagia melihat isteri saya bernikab begitu. Saya tak suruh dia pakai, dia suka nak pakai, dia happy nak pakai, dia beritahu saya dia nak pakai, saya gembira. Tapi bila makan, kami kadang-kadang cari sudut-sudut kat ujung-ujung sikit, dia buka nikab dia. Jadi tak ada masalah, tak ada masalah. Kita menghormati dan menyayangi semua orang dalam dunia. Saya juga hormat mana-mana orang, apa pakaian mereka. Saya hormat, saya doakan yang terbaik untuk semua. Keluarga saya pun banyak bukan Islam kan. So, kalau tombol Cina semua lawa-lawa, cantik, seksi-seksi pun saya sayang dia orang semua. Saya sayang dia orang, saya sentiasa nakkan kebaikan untuk hidayah dan hidayah semua orang. Semua sekali tuan-puan sekalian, itu pertama keyakinan kita kepada Allah SWT. Yakin ni kita kena bulat dengan sebenar-benarnya, yakin pada Allah SWT. Yang kedua, pertama keyakinan kepada Allah. Yang kedua kita jaga solat awal waktu. Ini yang ramai orang hari ini termasuk saya, kita lupakan. Bayangkan, bukan urusan kecil-kecil. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tulis kat kepala surat, sesungguhnya aku memberati solat lebih daripada perintah-perintah yang lain. Kerana aku meyakini orang yang menjaga solat akan menjaga perintah Allah yang lain. Orang mencuaikan solat akan mencuaikan perintah Allah yang lain. Orang yang faham agama tidak akan menidakkan akan kepentingan solat. Solat ni umpama kepala kepada badan. Sebab tu dalam mengurus Sayyidina Umar Al-Khattab, bukan urus sebuah kampung, sebuah negeri, negara, bahkan menguruskan khilafah. Maksud khilafah ni, mana-mana dalam dunia ada orang Islam, mereka akan taat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semua mana-mana kerajaan akan taat, ikut, tak berhenti orang datang ke menjadi duduk di bawah Madinah masa tu. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab sangat memberati solat. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Dalam Quran begitu, sesungguhnya solat akan mencegah daripada fahsya dan munkar. Solat akan buat anak muda remaja jadi baik. Solat akan buat pekerja tak menipu, tak makan rasuah beri rasuah. Solat akan buat manusia jadi baik. Jadi kalau seseorang yang bertakwa, dia tidak akan takut untuk bercakap tentang solat. Dia akan mengajak orang kepada solat. Contoh kita ketua keluarga, kita akan bimbing isteri anak kita untuk solat. Kita akan dakwah mereka untuk solat. Kita akan sayangi mereka. Kalau isteri tak solat, kita menangis, doa. Kita pegang tangan dia, kita pujuk rayu dia, kita ngorat dia, kita goda dia, kita tawan hati dia, menggoda dia habis-habisan, bagi bunga, bagi hadiah, tak lepas, guna cara lain pula, merajuk, keras sikit, buat taklim ke rumah, malam nangis, pujuk lagi, sampai si kita jaga solat. Sama juga anak-anak kita tak solat, kita bawa mereka solat, bimbing mereka solat, hantar pergi khusus solat, motivasi solat, ajak keluar jalan Allah, pergi masjid. Jadi kita bimbing keluarga kita solat. Bila kita jaga solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita dunia dan akhirat. Jadi kita hari ini anak-anak muda, saya pergi mana-mana, bila saya tengok, perkara yang pertama patut dibetulkan ialah solat. Mana-mana sekolah perlu diterapkan, nilai yang pertama ialah solat. Sekarang solat ni tidak menjadi subjek atau topik yang utama. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab pergi sekolah-sekolah, pertama-tama saya beritahu pada anak-anak pelajar. Saya perlu beritahu sekarang, kalau anak-anak dekat kata 4, 5, saya kata tak payah tunggu SPM. Saya perlu beritahu siapa yang, saya tanya, siapa risau nanti kahwin dengan siapa? Kalau pelajar kolej atau pelajar SPM, semua angkat tangan. Risau tak? Tanya perempuan, semua risau dapat suami esok mangkuk, tak guna belasah dia. Yang lelaki pun risau, esok tinggal mana, rumah mana, dapat kerja ke tak, nak kerja apa esok, apa putusan SPM, masuk universiti mana. Jadi semua orang dalam masa tu, semua orang yang tengok ni, Semua orang jadi risau. Saya kata, saya boleh beritahu sekarang, tuan-tuan pun sama. Tuan-tuan risau tak? Siapa risau tentang keadaan solat dia? Siapa risau tentang keadaan solat? Kalau saya tanya tuan-puan sekalian, mesti tuan-puan semua akan risau keadaan solat begitu, begini, begitu, begini. Tapi saya nak beritahu,
Sesungguhnya saya boleh beritahu sekarang, siapa antara tuan puan yang akan bahagia ke tak, saya beritahu kat anak-anak. Siapa nak tahu, dia orang angkat tangan. Siapa nak tahu nanti siapa dalam hidup dia akan berjaya atau tidak dalam hidup dia, saya boleh beritahu sekarang. Atau tak apa jawapannya, siapa jaga solat awal waktu, Allah akan jaga di dunia dan akhirat. Bukan saya yang cakap, banyak hadis Nabi beritahu. Orang jaga semayang subuh contohnya, Allah beritahu, ini orang aku, aku jaga dia. Yang kalau mana-mana orang sakitkan dia, dia berlawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar Siddiq sebelum wafat, masa jadi beliau jadi khalifah, nak meninggal dunia, sahabat Nabi kata beliau, siapa jaga solat subuh awal waktu, Allah akan jaga di dunia dan akhirat. Siapa mana rendah kepada solat subuh awal waktu, dia akan Allah murka kepada dia. Sayyidina Umar Al-Khattab lepas sembahyang subuh masa zaman pemerintahan beliau, beliau beri salam, dia tengok ada satu orang tak datang sembahyang, Sayyidina Umar Al-Khattab terus pergi rumah beliau, Sulaiman Abi Khatmah, seorang ketua anak muda yang hebat yang jaga pasar, uruskan semua ekonomi. Pergi ke rumah dia, sampai ke rumah dia tak datang sembahyang subuh. Sayyidina Umar kata, kenapa makcik dia sembahyang sepanjang-panjang malam? Tengok orang dulu anak muda, kegairahan mereka bangun sembahyang sepanjang-panjang malam. Kalau sekarang kenapa anak tak datang subuh? Dia main game sepanjang-panjang malam. Kenapa tak datang main game panjang-panjang malam ustaz? Tak bangun pagi. Ni kenapa malam-malam, sepanjang malam penuh kat kelab-kelab malam kat KL. Dia main tengok pergi kelab sepanjang-panjang malam. Kenapa tak tidur? Dia sepanjang-panjang malam dengan Facebook, dengan Insta, dengan WeChat tengok bola. Tapi orang dulu, apa, kenapa tak bangun sembahyang subuh Jumaat? Dia kata dia sembahyang sunat sepanjang-panjang malam. Dia sembahyang sunat sepanjang-panjang malam dan dia tak datang sembahyang subuh. Dia tak datang sembahyang subuh. Jadi kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku lebih suka solat subuh berjemaah lebih daripada solat sunat sepanjang-panjang malam. Patut disuruh orang lain urus. Tapi bayangkan khalifah yang paling besar pergi cari orang yang seorang tak datang sembahyang subuh. Untuk itu zaman kita, kalau kita nak kecemerlangan tu bermula kembali, kecemerlangan dan kegemilangan umat Islam satu masa dulu, kita mesti usahakan setiap anak muda, setiap orang Islam daripada bawahan sampai atasan, semua jaga sembahyang subuh berjemaah. Tuan-puan sekalian, apa yang terjadi hari ini, apa sahaja, itu menggambarkan keadaan masyarakat kita dalam. Bila masyarakat bertakwa, Allah akan membangkitkan pemimpin yang bertakwa. Bila masyarakat kita tak bertakwa, Allah akan bangkitkan pemimpin yang tahap-tahap kita juga. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi apa saja gambaran dunia ini sebenarnya cermin diri kita semula. Cermin diri kita, kita kena tambah korban, kita kena tambah berjuang, kita kena tingkatkan berdakwah. Hamba fakir nak khuruj 4 bulan. Ha, macam tu, kita kena tambah korban, kita kena tambah berjuang, Allah akan beri hasil yang baik. Zaman sahabat, mereka berjuang siang dan malam. Akhirnya Allah beri mereka ketua-ketua yang hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jadi apa yang tuan-puan nak, kita semua nak ialah kecemerlangan dan kegemilangan umat Islam satu masa dulu datang kembali. Saya wujud kasih sayang. Keluarga Islam penuh rasa cinta kasih sayang. Ayah-ayah semua jaga sembahyang Jumaat, bimbing isteri anak-anak sembahyang Jumaat. Sekarang nak cari ayah yang sembahyang Jumaat pun susah. Nak cari ayah yang bangun subuh sendiri pun susah. Nak baca ayah yang bangun tahajud lagi susah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita harapkan dalam hidup ini kalau kita tak buat apa-apa? Untuk itu kita kena berjuang dan tidak dengan tidak mencerca maki hamun orang lain. Kita menyayangi orang lain, kita kena tambah korban. Dunia inilah gambaran diri kita sendiri. Keadaan dunia ini gambaran diri saya yang cakap ni, saya yang bercakap ni. Saya tingkatkan korban saya atau tidak? Jadi pertama, perkara yang paling penting untuk setiap orang manusia jadi baik ialah jaga solat awal waktu. Jadi tuan-puan, ni yang paling penting sekali. Paling penting, paling utama, setiap orang kena mengembeling tenaga kerisauan untuk perkara tu. Gembeling tenaga untuk perkara tu. Bina keluarga. Yang penting ialah membina dalaman dan jiwa kita, pergantungan kita kepada Allah. Membina keluarga kita dengan solat. Allah janji, bukan saya yang cakap, Allah janji, inna solata tanha anil fahsya' iwal munkar. Dengan solat dapat mencegah daripada fahsya' dan munkar. Dengan solat dapat mencegah fahsya' dan munkar. Dia kata dengan solat manusia ni akan menjadi mulia, menjadi tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu perkara kedua. Pertama yakin, kedua solat. Dan perkara ketiga, yang kedua tadi, solat kita kena tingkatkan. Setiap sekolah perlu jaga solat, usahakan anak-anak solat. Kena usahakan anak-anak solat. Ini yang pertama. Mana-mana usahakan anak-anak kita bangun jiwa solat mereka. Itu yang pertama. Sekarang kita bangunkan yang lain-lain dulu. Bangunkan yang lain-lain, bangunkan itu, bangunkan ini. Pertama sekali bangunkan solat jiwa anak-anak muda kita. Tekankan solat kembali. Jaga solat berjemaah. Bila lagi tak nak tengok kan anak-anak kita semua sembahyang jemaah,
balik rumah subuh bangun sendiri. Cuba angkat tangan, siapa happy kalau anak dia baru umur 12 tahun tapi subuh pukul 5 dah bangun sembang tahajud? Siapa happy tengok? Seronok tak? Seronok. Siapa nak tengok, siapa teringin nak tengok anak dia macam tu? Fizul, Farah, macam nak istiqamah berjemaah, kena berjemaah lah, hani, melo, kena rajin duduk majlis taklim, dengan ceramah-ceramah agama, khurus di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Seronok tak? Siapa seronok angkat tangan? Siti Nusrin angkat tangan. Seronok tengok semua anak-anak muda kelima dah bangun semain subuh berjemaah. Yana, Nana, tengok semua semain jemaah. Fauzia, saya kata semain penuh semain jemaah. Hakimi, Kimi kan, semua orang dah khani butik, Munawar, Ahmad Husin. Bayangkan kalau semua orang, Folina Nuraini, Siti Nur Asyar, macam mana pula kalau suami kita solat awal waktu? Masjid semua penuh, balik rumah buat taklim dengan keluarga. Cuba bayangkan suasana tu, baca Quran, suasana kasih sayang. Semua ayah datang solat berjemaah, bawa anak-anak sembahyang. Kan suasana tu tenang. Bayangkan pula kalau seluruh negara semua jaga solat awal waktu, kan? Semua cakap yang sama, anak-anak kita pun tenang, Masya Allah. Ya tuan-tuan sekalian, untuk kita kena tekankan, bangunkan anak-anak muda kita. Jangan rosakkan anak-anak muda kita. Sekarang ni musim sukan, semua sibuk sukan, tak salah. Tapi habis duit tenaga untuk sukan, bagus cemerlang. Tapi kecemerlangan yang sebenar ialah bila anak-anak kita semua jaga solat, kan? Pembangunan apa? Belia dan sukan. Sukan berapa orang jadi pemain bola? Anak kita pun kita jadi bola. Berapa orang jadi super renang dunia? Berapa orang jadi pemain bowling, kan? Hebat kan? Masya-Allah, tahniah, syabas. Tapi macam mana dengan anak-anak yang lain ramai-ramai ni? Apa kita nak buat? Tak semua orang jadi atlet-atlet dalam Malaysia ni. Jadi kita nak sediakan setiap anak-anak ni ada jiwa agama, ada kerisauan agama, ada risau umat. Ada risau umat, apa yang Nabi SAW nak, apa yang Nabi sahabat nak. Untuk tu kita kena tambah korban. Saya sendiri kena berjuang berdakwah. Bangun malam nangis, ya Allah, saya sayang semua saudara Islam saya. Tanpa rasa benci, tanpa rasa berdendam, rasa sayang pada semua. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu. Beri hidayah pada mereka. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu. Nurul Ustaz, kalau saya tanya, kalau lepas subuh tidur tak sedar-sedar pukul 8 qada, boleh ke? Boleh. Nurul boleh. Dah terlepas nak buat macam mana? Pukul 8 bangun-bangun terus main subuh, terbangun pukul 9 terus main subuh. Pukul 9 terus main subuh. Lepas tu semain taubat juga kalau boleh 2 rakaat. Minta ampun, ya Allah, minta ampun, minta maaf. Apalah dosa saya pagi ni saya tak terbangun semain subuh. Kau jaga saya bagi tidur lena, berkedengkur tidur saya lah. Lena, makan sedap, tidur, katil sedap, sejuk. Tapi time subuh tak mau bangun. Jisha Deni, saya di Lampung, Indonesia. Dari Lampung ni, abang duduk Lampung ke? Jauh faham saya ceramah ni. Hani Melo, Allahu Akbar. Cik Su, ada tak doa untuk dengar anak tak dengar kata, nakal, kita pun stres. Memanglah tolong anak-anak hari ni, dunia hari ni ujian banyak kan. Jadi semoga anak-anak dengar cakap mak ayah, dengar cakap mak ayah, hormat mak ayah. Sian mak ayah kita penat-penat siang malam tu kita. Buat mak ayah pula, kita pertama kita baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi auzi'ni, ya Allah, ilhamkan aku an ashkura, bagaimana nak mensyukuri. An'amta alayya wa ala walidayya, ni'mat yang kau beri padaku dan kedua orang tuaku. Wa an'amala salihan taradahu, untuk aku beriman beramal soleh. Taradahu, hanya semata-mata untuk redha engkau. Wa aslih li fi zuriyati, baikkan diri aku dan keturunan zuriat aku. Jadi usahakan aku baca doa ni, Al-Ahqaf, A-H-Q-A-F, Al-Ahqaf ayat 15. Tu Zahra ditulis tu, Zahra Nurdika Azman, surah Al-Ahqaf ayat 15. Amalkan dalam keluarga. Masyatain Talha radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Nur Hani ada tulis tu. Ni Ibrizan Ustaz daripada Setiawan. Masya Allah. Yaya, Nana, Nur Hanis, Hafiz, Atikah, Hani, Suraya. Jadi Al-Ahqaf 15 baca insya Allah nanti keluarga taat. Masyarakat ajar Talha, Talha radhiyallahu sahabat Nabi ajar. Sayyidina Ali kata ayat ni dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, semua keluarga dapat Islam.
Ya tuan-puan sekalian, ada cair ais krim. Ada cair ais krim. Alhamdulillah ramai datang pada pagi tadi, syukur. Ni pun ramai ada kat depan yang tengah menunggu nak jumpa Ibit Liu ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, masya-Allah. Jadi bacaan Al-Ahqaf ayat 15, masya-Allah Zainun. Insya-Allah semua anak-anak tuan-puan, Allah bagi anak soleh solehah, anak-anak saya juga. Fairu ustaz, ceramah ustaz banyak buat saya berubah. Ustaz berdakwah tak kira golongan, kasih sayanglah semua golongan. Iyalah kak, begitu yang mampu. Kalau iyalah, kita orang biasa semua kena buat dakwah, eh. Semua kena buat dakwah. Tapi kalau kita jadi ketua, kita kena buat dakwah kasih sayang. Jadi ketua, kita ada kuasa, undang-undang sebagainya pun kena laksanakan. Dalam hadis Nabi, siapa nak maksiat kena cegah dengan kuasa. Contoh kita ayah, anak keluar pukul 7 malam, kita biar aje, tak boleh. Keluar pukul 7 malam, kita biar aje. So ayah kena tunggu dengan rotan depan rumah. Kan, isteri kita, isteri suami kita buat hal, isteri kita buat benda masalah, tak lebih biar, kita kena tegur. Kita kena simpan handphone dia, sorok, ikat dia dalam, bukan ikat dia, ikat handphone dia. Anak-anak kena check handphone, iPad dia, tengok apa dia tengok, duduk sama-sama dia. Tapi kalau kita tak ada orang lain, contoh macam saya lah, apa-apa isu kita dakwah, mereka semua baik-baik, mereka dahagakan agama. Untuk itu kita bimbing, pimpin mereka. Saya pun tengah fikir sekarang, tuan-tuan doakan. Saya tengah fikir beberapa perkara. Satu, saya nak kumpulkan semua remaja-remaja yang nakal-nakal, yang nampak macam teruk, orang kata lain, kata syaitan, dajjal, jahat. Mereka semua setiap kali saya jumpa semua baik-baik. Saya teringin nak kumpulkan mereka satu tempat. Itu yang saya ada nak buat resort. Dan saya juga ada fikir untuk program-program mereka. Sementara nak buat resort tu macam lambat lagi gayanya. Susah juga nak mengumpul duit ni. Tapi tak apalah, akan datanglah 5-6 tahun lagi lah gayanya. Saya kumpul sikit-sikit lah, eh. Tak apa, kerja-kerja saya ceramah, meniaga-meniaga sikit-sikit ni. Tak apalah, mudah-mudahan satu masa Allah kabulkan. Sekarang ni saya mulakan juga, saya juga fikir masa terdekat ni untuk kumpulkan semua sekali, maknya-maknya mana-mana, seluruh Malaysia ni, nak buat kursus 2-3 hari kasih sayang kerana Allah. Ingat memperingati. Selebihnya serah kat Allah lah. Serah kat Allah. Mereka semua ada iman. Mudah-mudahan iman mereka digilap, bercahaya kembali. Kalau mereka rasa manis iman, waktu tu mereka akan rasa manis bangun malam, lebih daripada manis yang lain-lain. Manis bangun malam, manis menjadi hamba Allah yang baik, yang takwa, yang menjaga perintah-perintah Allah. Jadi tuan-tuan dan juga, saya teringin semua sekali, apa-apa masalah sekarang, gay ke, lesbian ke, maknyah ke, saya risau. Benda ni pun dah lama daripada dulu lagi, daripada dulu, bukan bawah ini, daripada dulu. Sekarang zaman media-media ni, dia lagi cepat lah nampak dia. Dulu pun dah ada. Jadi banyak usaha yang perlu kita buat. Apa yang terjadi hari ni ialah daripada dulu, kerana kita kurang fikir agama, kurang buat dakwah, kurang menangis, kurang berjuang. Kita tak berani nak jumpa mereka, bimbing, ajak sama-sama keluar di jalan Allah, buat dakwah. Dan tu kalau tak kita buat sesuatu, apa lagi? Sebab tu setiap daripada kita kena buat sesuatu. Buat sesuatu. Siapa ada kuasa, guna kuasa yang Allah beri. Siapa ada kekuatan bercakap, bercakap. Siapa tak mampu, hari-hari malam nangis ke Allah. Ya Allah, ya Allah, saya beri hidayah pada mereka, eh. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Minta hidayah untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang kedua, jaga solat. Dan perkara yang tiga, supaya rezeki kita jadi berkat, jadi baik. Dan sebab tu saya ada buka tabung juga, tapi nampak lambatlah tabung tu, tabung kasih umat. Tapi tak apa, khair. Saya terima kasih, ada yang sikit-sikit menyumbang, ada yang banyak juga tapi sikit je lah, tak sampai jauh sangat lagi. Segan nak tunjuk kat tuan-puan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima, Allah SWT makbulkan, eh. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Khadijah Ruziyah Mansur, moga Allah beri kesihatan yang baik, rahmat. Suryani, Ustaz Penyayang, moga Allah rahmati, amin. Puan juga baik, Allah sayang. Amira Amalia, Khadijah pada Singapura, moga Allah terima puan dari Singapura. Berkatkan, kebaikan mencurah buat semua Singapura, dan kasih sayang. Begitu juga kita kat Malaysia, kita semua sebuah keluarga. Nur Rahmah, Ina, Saminah, Ida, Rani. Saya nak join ustaz untuk komuniti ni. Ustaz ada peluang, saya ada tim transformasi hati, coaching terapi buat percuma. Amin, moga Allah terima puan. Saya Datul Atikah Hani, Fizul Farah. Ada ustaz-ustaz cakap nak buat dakwah, kena ada ilmu dulu. Saya ni jahil, malu nak buat dakwah. Apa pendapat ustaz Fizul? Jadi ilmu apa yang nak tu Fizul? Semua zaman sekarang semua dah berilmu dah, tak ada apa, tak tahu, hari-hari macam-macam kita baca. Nabi beritahu, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku. Hadis Nabi, riwayat Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, walaupun cuma tahu la ilaha illallah. Ajak semua orang ucap la ilaha illallah. Tahu solat, ajak orang solat. Kita pandai solat, ajak orang solat.
setakat yang kita tahu. Kita tak tahu, sama-sama kita pegang tangan orang tu pergi tanya ustaz, ustazah. Jadi sekarang kenapa orang Islam jadi lemah, mundur? Sebab orang ingat kerja dakwah ni milik ustaz. Ustaz je boleh buat dakwah, orang lain tak boleh buat. Semua tu salah. Salah. Bukan sikit dia punya salah, besar dia punya salah. Dosa besar. Cakap orang tak ada ilmu ni tak boleh buat dakwah. Sebab surah pertama turun kat Nabi, Iqra. Surah asas ialah ilmu. Selepas surah Iqra, surah kedua turun, ya ayuhal mudassir, kum fa'anzir, warabbaka fakabbir. Wahai orang berselimut, kum fa'anzir, bangun beri peringatan. Warabbaka fakabbir, besarkan Tuhan kamu. Besarkan Allah ni semua orang boleh. Dan semua orang boleh besarkan Allah. Agungkan dia, cerita kebesarannya. Itu asas iman. Patut lepas surah Iqra, turun surah ajar semayang, ajar Quran, ajar cara baca Quran, turun perintah tutup aurat, turun perintah arak, turun perintah semua ilmu. Tapi tak. Lepas surah pertama turun, Iqra, ilmu, surah kedua turun, suruh buat dakwah. Nabi SAW sebelum tu belum dapat wahyu lagi. Wahyu pertama tu Nabi ialah Iqra. Lepas surah Iqra, Nabi baru tahu surah Iqra. Baru belajar surah Iqra, Allah turun surah kedua, suruh buat dakwah. Nabi terus bangun buat dakwah. Agama ini ialah bersama-sama kita dengar, kita amalkan. Bersama amalkan, sampaikan. Dalam menyampaikan, kita terus belajar. Belajar tak boleh berhenti. Sampai kita mati. Dalam belajar, kita mengamalkan. Dalam amalkan, kita belajar. Dalam belajar, kita sampaikan. Dalam sampaikan pada orang lain, kita amalkan. Dalam amalkan, kita terus belajar, terus mendengar. Dalam mendengar, terus kita amalkan. Bersama-sama sampaikan. Dalam menyampaikan, ada salah, kita betulkan. Kita amalkan, kita belajar. Ini tiga-tiga proses itu serentak. Tiga-tiga proses itu serentak. Macam kita sekarang. Kalau kita kata nak ada ilmu dulu, jadi kita tak boleh kerja, tak boleh ada keluarga, tak boleh semua sekali. Tak, bersama-sama cari ilmu, bersama berkeluarga, cari rezeki, cari rezeki. Sakit perut nak pergi tandas dulu. Sakit masuk hospital, mak ayah sakit, take jaga kat hospital. Tengah-tengah sakit kena pergi kerja, lari pergi kerja. Tengah cari kerja kena pergi kursus, bos suruh pergi kursus. Tengah pergi kursus, tiba-tiba kena anak nak pergi buku sekolah, pergi sekolah, sign buku rekod, kena buku sign buku rekod. Jadi setiap perkara ada hak dia. Keluarga ada hak, ilmu ada hak, mak ayah ada hak. Dan umat ada hak, orang bukan Islam ada hak untuk kita dakwah dia. Hak yang paling besar orang bukan Islam atas kita ialah kita sampaikan syahadah pada mereka. Jadi setiap orang ada hak dia. Jadi bersama-sama tu kita sampaikan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Tanti Melissa Rusli Fahmi, doakan insyaAllah ya. Cukuplah tu Hafiz Muhammad, Yana Nana, Nur Alam, Nur Alam, boleh share dengan kawan-kawan lain. MasyaAllah, saya ada dekat Paramount Coffee House. InsyaAllah sampai malam saya tidur sinilah. Tak. Sampai malam saya balik lah. Saya duduk kat Paramount ni. Kalau tuan-puan teringin nak makan coklat sedap yang atas meja ni, dah cair dah. Semua sekali tadi dia tinggi. Saya dah makan. Dia makan macam-macam. Macam dekat macam-macam lah special dia. Jadi tuan-puan ni yang ketiga. Yang pertama kat Bangi 4 tahun lepas, 3 tahun lepas. Yang kedua dekat Shah Alam. Dan ni yang ketiga. Shah Alam pun dah setahun dah kan. Dan ni yang ketiga. Jadi jemput tuan-tuan pun semua datang. Ni dekat semua boleh datang. Boleh jumpa dekat sini insyaAllah. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan dan hidayah semua. Saya ada dekat sini sampai malam. Siapa nak jumpa-jumpa, nak selfie. Tiba selfie saya bukan artis. Tak. Apa-apalah tuan-puan nak sign buku. Ada buku dijual kat sini, Isteriku Bidadari. Ada jual kat sini. Saya letak terus senang kan orang tanya kan. Tangisan Umat Menyusuri Cinta. Ada jual dekat Paramount Putrajaya. Paramount Coffee House Putrajaya. Boleh search kat Waze, type je Paramount Coffee House. Nanti keluar yang Shah Alam, yang Bangi, yang Putrajaya. So pergi yang Putrajaya ni, saya ada kat sini. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Saya doa semua sekali, Syahidah, Nur Arfa, Aisyah, Faizal, Yana Nana, semua sekali saya doakan. Faizal dan Azal, semua sekali Allah SWT tambahkan rezeki tuan puan. Allah beri bahagia sampai syurga. Allah beri anak yang soleh-soleha. Semua Syahidah, Hajah, Rohana, serentak beramal, cari ilmu. Betul begitu Hajah, Masya Allah, Allah sayang. Wan Hasni, doakan saya keluarga hidup diberkati Allah, murah rezeki, jadi orang beriman. Amin. Allah terima Wan Hasni, keluarga semua sekali. Irma, Allah sayang, dapat datang tadi bergambar dengan ustaz. Terima kasih ustaz menyantuni kami. Semoga Allah tambah Irma kebaikan, rahmat. Terima kasih datang ya. Ar-Rasul Nur Mursyidah, Nur Hidayah. Macam dapat buku, boleh dapat kena nak online 013. Kalau nak online 013-2838-682. 013-2838-682. MasyaAllah. Masalah Afiqah 2838-682. Betul, itulah nombor dia, 013-2838-682. Untuk beli buku-buku semua sekali. Keluarga Sunnah 29 September. Tuan-puan jangan tak datang. Keluarga Sunnah dekat Matrek KL. MasyaAllah, ramai yang datang, nanti penuh. Tuan-puan jangan ketinggalan je. Setiap tahun buat ni dah yang keberapa dah. Mudah-mudahan sebab kebaikan dan hidayah. Ilmu ni senang bermanfaat.
dengan baik-baik supaya semakin sayang keluarga. Cahaya Aidal, Rubiana, Zainun, Nur Zarina. Masya Allah. Semoga Allah SWT terima. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.